tenang Pak, tenang. Allah, aduh Said, enggak apa-apa, aduh. Tidak ditemukan sari-sari makanan apapun dalam tubuhnya. Yang saya mau yang pertama ini, jangan korbankan hidup keluargamu atas keinginanmu sehingga kebutuhan yang mendasar jadi rusak. Benar, aku yakin itu. Jadi sekarang kita catat dulu amanginang, apalagi dia muinanami dalas onondo. Tugas nyamata boy do mangalek kepe. Tugas ninata mengeluarkan Roemis mengatur ayang gula mengeluarkan do nabui do hotu salon tak kuku otok mengatur mengelola bukan menghabiskan. Jadi hula nilihat tuh hoi nagoti itor surat oh 100 ribu, kunik 2 ribu, hidung nih huni 1000, tetangga nih huni 1500. Harus mampu begitu. Ala maaf muaing gudang dotong kejadian amatta karejo amatta di kantor inatai manoto live tiap hari nenek ya ada bungkus 200 limpul ya silakan, ayo besti nenek. Ayo nah ya do jam 2 dan bu ya romoro minang padita kan muruk tersungul mam. Ya ya eda ya dibungkus dibungkus di atas dari Amerika. Hanya 700 eda dibungkus eh sidungan nyomak katanya. Nama nonton live dong ya. Nganeng niku. Oke, jadi itu juga dibatasi keinginannya. Ya. Saya selalu bilang begini. Orang tidak punya hak mengatakan nilai tentang Anda. Kalau kau dipuji, hati-hati. Kau bisa saja sedang ditipu. Kalau kau dihina, juga hati-hati. Mana tahu itu juga cara Tuhan membuatmu makin hebat. Harus tadi situ. Di tugas suami memberi, tugas istri mengelola. Jangan dibikin mengeluarkan. Oke, yang kedua. Suci dan majaha, tolu amat. Ai gurang do hitol dang bui bita beda hona hemat do pilih. Beti. Jadi adong do cerita di Padang songono terkenal lo cerita. Lapor ma ina tatu tetangga. Ba, oh, itu ayam ibu tadi yang masuk ke rumah saya ya. Uya bu ma bu ya. Ayam ibu tadi masuk ke rumah, terbang ke TV. TV itu 50 inci itu baru kubeli. Kukejar dari atas TV, terbang dia ke atas kulkas. Kulkas itu 6,5 juta itu. Terakhir dia berak di tempat tidur. Padahal baru kubeli itu 20 juta. Yang jadi masalah, yang mau dia ceritakan bukan ayam. Yolma belak batak ke gudang usung ini. Jadi molo au. Aku cicin nuel, awi mapan di tatoho, kata burari tonang, cuma itu aku pergi dah. Okay. Membedakan sikap hemat dan pelit, ini sangat penting bagaimana kita bergerak menuju apa yang Tuhan mau dari diri kita. Amanginang, ini pesan saya. Dalam cerita Alkitab Tuhan banyak membela orang miskin janda apa? Orang miskin janda miskin, anak-anak yatim piatu dan pengemis. Itu sangat Alkitabiah. Unang jota karangi mulota lihat tuh pengemis hepeng benon natu narkoba bukan urusan kita itu. Urusan kita sedang digerakkan oleh apa yang kita percaya dalam Alkitab. Yang kedua,
kalaulah pengemis itu utusan Tuhan untuk hidup saudara, lalu anda tolak, sini luangan, bodoh. Au lapor si Aidwi, tak kiahu lewat ton tukang parkir, pengemis, apalagi pengamen, iben apa redia otongkan, ni anak cik tu pinggul mau bikin dinaun. Anak-anak, dia gila. Esok ini otak naik berdukun. Tapi ku yakin itu. Saya tidak mau hemat kepada mereka. Sampai detik ini. Puji Tuhan istri saya juga taat. Kalau udah ngadong isi tukang parkir, minimal setengah menit kita lihat. Mana? Pak, pak. Bayangkan amang enang. Mobil kita ratusan juta, parkir 2000. Banyak sekali orang Batak, orang HKBP yang lari dari parkir itu. Bahkan Amerika parkir ini. Pak, ina, turun, kami juga mau riset cipati di mana. Ditinggal home. Ah, jangan. Au ngajora, au huli. Au jamita hononnya di YouTube, di KSMA. Alomor rohaku gabe siswa terkaya. Saya sekolah di Bali. Kiriman saya lumayan, karena pada saat itu Mang Ototoy juga saya lumayan. Pada orang tua, saya anak siapu dan toh, yang kuliah hanya tinggal saya. Alai di hutahun, di tempat kosong, saya kos dulu di Sakarni Uta Sigola, kalau ada para Bali. Terus uang jajan saya ini saya sisihkan. Pokoknya kumanur tibiau, kumanur radio, pitu bulan mau. Bahkan dakwal lang vitamin. Hola kerubuk zange mahwan lang. Nabi ting damo TV. Kerubuk zange. Tadahoro benang kerubuk zange. Biro. Bidu bulan mahola kerubuk ikah. Bawa lu buleton masuk mahat rumah sakit. Romana tutui syakuta. Duk saya para esoro menentu ya harus saya ini anakku. Tenang pak, tenang. Olo harus saya ini apa buat? Tidak ditemukan sari-sari makanan apapun dalam tubuhnya. Hujual mati bion, hujual radio on, kurang menubus rumah sakit. Jadi unang-arung naholita. Hemat itu berbeda. Yang hemat itu ada manajemen keuangan. Uang sekolah tidak dana, sigaretnya mata, beda. Dalam karakter pelit itu, jadi agak lupa. Karakter pelit itu jangan sampai merusak. Meloroneng mami jam. Kita tolong saya dah mak. Kalau payah 2 bulan nanti uang kuliah dan. Mana ngah habis nak dong izabun neng? Nah habis. Terumai tutung izabunnya. Terumai dah tolong saya dah mas. Dah ngah dong mas 2 bulan dah salto. Tak usah. Kasihlah dok mak. Mulai panggil 1 juta pinjaman paling tidak songon. Nyom mak 200 denang. Tak pula pula hormon. Mengurupi maguar nyoda. Bilang begitu. Ulo ragu horupani di paulak alana gudang dosongoni. Tiki minta tolong mangangkuki. Lau majalo iba mangangkuki. Banyak kan? Gua udah alami juga itu bos. Tapi dua bulan lagi. Kenapa begitu ya? Iya. Ya tapi itu yang intinya bedakan hemat dan pelit. Hemat adalah arrange kebutuhan keluarga. Bahkan bapak-bapak tolong. Bekerjalah lebih keras. Kurangilah rokokmu. Lalu kasih bonusnya kepada istri. Mama ke salon ya hari Senin. Harus itu. Harus itu. Jam 10 jok. Yang ketiga ini tadi sudah bilang, menciptakan manajemen keuangan keluarga. Prioritas adalah terpenting, bukan yang penting. Sudah dibuat penting.
Peting ko mangkat di motor, peting do mangkat di mobil, peting ko mangkat di tuntuman, peting do Marsalon, peting ko manuor parfum. Sampai Sita Dazol mau menang si periset. Nazulu hingo si periset on, nih tong don onom manguri portibio. Itu rino kuna hina masih periset saya, saya ni pompa maksudnya. Trobu kilo Allah kita, ah na peting aku. Imeno kon na si periset. Iya kan? Si periset. Anong dobe? Urip nok mati. Jadi sudedo boi peting. Nau doko sinakane ngamangenang na peting, nau peting satu tu gereja. Dang na peting ama boko tu gereja. Enggak. Jala berek kamu mabulus ni rohani tu hatai. Rab dijalo sudiruasi. Rab dapotan pasu-pasu sudi. Rab dijamotos sudi. Datu kiai do tu hatai rupani. Ise namar sepeda motor ubal gama pasu-pasu. Basah. Mar minggu hari Sabtu ngasah tenan. Kayak begitu. Karena yang terpenting saudara duduk dan beribadah di sini. Jangan pedulikan apa yang mengantar Anda masuk ke sini. Ayang gue kunarong nama Honda, kunarong mobil samar minggu. Ada nggak hubung tuh bi? Bahkan sebaliknya, unang alat tarong Honda do mobilmu, atau ringkas samar minggu. Sogot ikut jual om ya lah manari Honda dana. Gaya boham sih. Inang, oh sudah 2 tahun inang nggak gereja lagi. Itulah sejak kami jual mobil itu nggak pernah kami ke gereja. Kenapa inang? Melu sama inang Kamis, inang Sabtu, inang Selasa, sama semua inang ama oh. Saya juga putra yang diberangkatkan habu busur. Poso do biawak kapapa? Sangat do pehuilala maniuk niuk garong izulu ikat diri dua. Mari ke risiko. Ala hubang peta kemiskinan luar biasa rui. Sapi SMP orang masuk lah putu tanami. Kalau masuk lah putu litong ni huta, seminggu par litong par sitapian dang muru. Honestly, benar. Tapi maaf. Saya tidak jadikan alasan itu untuk tidak sampai dengan apa yang saya minta kepada Tuhan. Jadi dibedakan. Ala ni so tungadong berhutang mati-matian di migensi. Ausa. Karena ada juga nanti saya bahas. Next. Yang berikut 3-2 ya. Dalam kitab Amsal 6 menyediakan roti di musim panas dan makanannya di waktu panen. Apa yang dikatakan kitab Amsal itu, wahai pemalas, belajarlah kepada semut karena dia menyediakan roti di musim panas. Nah, sonari di paingot kita. Nah, zulu zulu di do omak kemulelian he pengoti. Matanyon butul do horabu kamis isyaro. Tapi bayak kok kamu mainangkan tinad da pijajan nazulu hulan hari minggu do. Alai ngotamu dai nang amang au mulai dak danak molodang marminggo sehali tolu bulan au tangis dang alani ngehutat dari mata dang alani ngaruk kapur siaku jaja sinakan ini do aulani. Tetapi ingat dulu amang inang Ahmad tabungamu nazulu sedia mebek kamu tabungamu irok bapa. Ahmad mebek iya. Ahu ingok doi bulu. Ilubangi mautik pina masuk mosa sautik. Ding ding iba SD dobe. Dang sekolah dobe. Abang ni bang SMA. Ihu turawak kon kursuk kursuk gina. Bagus ini. Tetapi sikap menabung itu juga alkitabiah menarikon ari pangapudiana. Supaya kita tidak mati karena gengsi. Dang adong didok bebata pas sudah artamilia tu gereja.
Itu makanya HKBP akan hati-hati bicara uang. Kenapa di HKBP itu perpuluhan tidak dipaksa? Karena perpuluhan identik dengan uang. HKBP masih percaya Tuhan akan lahirkan umat yang mata imannya terbuka, yang memberi tanpa batas. Saya masih percaya umat HKBP tidak dipaksa, tapi dia dengan kekuatan iman dia akan antar. Amang, oh masya kami, oh mulai hati nang, pola nordo nang, ido, ya. Esi pantar apa? Kami perhelerun, nang kepala 10 minit, tolo dosong nak. Indah kan? Pemana melapor mau situ lingkungan, amang situ ah. Baik kamu jo, turia 500. Tupat dita 500, tuguru ria 500, per kamis 500, sini situ. Amse. Amse. Tua masaro 500. Amse. Ola ni mainang. Ibi dang ding gani. Semangat dobe. Topak napar pudi mar, topak pas jawab. Oke. Lalu melatih keluarga. Menabung sejak dini itu juga perlu melatih anak-anak kita nanti tidak menjadi manusia boros ketika dia sekolah, ketika dia kuliah, dan ketika dia bahkan sudah menikah. Yang berikut 3-2 belum. Amalia wrong. 3-2 ya. Para suami tanya, kalau dia berikan uang tiba-tiba, tanya dari mana ini pak? Sotung hepeng nisketeri. Sotung tuhor ritu gili. Wah songon omakku nahinane, bapakku ka perjuci tu gili dumulina julu sak sonari. Bapakku dang marisap, apalagi ngebaci siya guru si patah di pengok nama, ngepikun kan. Tanglah Omar Nono, mimon. Hanya saya dia umurmu ini mana? 45. Oh lo, lo mana tu lap? Ibu di mana nomor 45? Mas, itu pak dua yonder kan? Atau mereka jang mau umur? Alain nenek kudo. Mensyukuri berkat bukan menghalalkan yang jahat. Au bohan hati nakku, mana unang majur hati nakku? Au bohan juji. Dan tolong akainang, jangan maklumi kami. Ketika kami hidupi keluarga dan inang tahu bahwa itu dari cara yang tidak baik. Sotung adong akaina ina manuku nama tamula siap perangkapan pagi-pagi menangnya bapak unang ina. Jangan hidupi keluarga dengan itu. Saya tidak akan bicara efek dan pengaruhnya. Tapi coba bayangkan ketika itu bukan pemberian Tuhan tapi saudara pakai. Ketika itu bukan berkat yang dititipkan Tuhan tapi Anda pakai. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan mengerjakan itu. Jadi jangan halalkan yang jahat. Gak ber. Bahkan mula dong do dompet dapukmu itu ngedele lo sarung KTP na mar titik kamu di Facebook. Ditemukan sebuah dompet dan KTP yang bernama Nur Pince Borusitukki. Di dalamnya ada uang 10 juta. Saya ceritanya Gornin. Marinda. Saya Marinda Borusianipar Jemaat HKBP Petra. Borusianipar Petra. Wah. Buat begitu. Mana tahu uang itu adalah uang pengobatan suami. Mana tahu uang itulah obat untuk apa pengobatan mertua. Banyak yang harus kita pikirkan ke situ. Jadi sutung adong bangga bah tuan nami. Mululam gudang piar tata lai mangocok mudarina bogos. Gudang piar tata ala nama nipu. Gak usah. Gak usah. Lunguk kedua ni tahun otakan. Salpudusudi. Kola sadar nasu salpa. Hapor selta. Ya, oke. Lanjut mamang ngeluh. Terus lu jeung nabayon ali tarucung.
ini juga perlu. Yang pertama, unang ala bendaharani ina hoi perum dumuh tu hepeng mu. Nagudanga kita cila. Setiap jawang buka kamu jawab, kamu jawab. Setiap jawang dah. Lu bau bah. Cong-cong jawab sian. Amang pandita tu guna baban. Dong aku nasa kantor pusat. Sedung dia roham dah. Jala oma. Staff ni biro simirna na ahli mabain gerakan lagu sekolah minggu akan ini. Luar biasa. Martopak jawab tuho. Ini sudah mau akhir. Ini juga perlu. Jangan gabungkan uang bisnis, uang organisasi dengan uang. Ini puan no kebeng musudi. Nah godangan cilaka hita. Alanio. Ya. Pilihan niruas do. Ipa masuk ke rekening pribadi. Dang awalna dang adong niat-niat na jahat. Alai. Lupa mai mana. Gebiye to kepeng nasudi. Nah itu harus dijaga juga. Ini perlu. Kalau anda pebisnis, jangan gabungkan uang bisnis itu dulu. Usahakan itu dengan uang yang anda sudah kuasai di sini. Anong iripuhamu hepengmu nasudi hape karyawan dan gajian. Sanga mata tuhori on, tatuhori badak narga, tatuhori skin whitening, tatuhori bulu mata tahan suhul. Sudi. Ini juga perlu. Yang kedua, 3-2 ya. Kainai nama. Inang. Boleh suku nama tadong dua hepeng pabua jelas. Jadi na hepeng tak 200,000 naik nama pak eh. Oh seminggu penilaian. Di hepeng tak. Ya mang. Terus ya soka mas. Saya sudah pernah tipu istri saya . Kan saya kan pintar cari duit. Saya pintar cari duit. Mau itu dibikin rak sepatu pasti bisa saya cari. Saya bingung mau kan. Ini bulan nasa padong duhulian nasa roke. Wereng rekening ninata deng tebet. Dia kalau non bepeng tama idopa. Tapi mana belanja pagi-pagi terheheo. Itu cakar sudi. Cakar. Mana jam siap? Harobi mana? Kamar nada apa? Itu martangnya Tuhan ini dia. Isan ini mana gue? Terhutu bunyi hong. Kutu hor senapan angin. Hor senapan angin harga sekian juta. Bola ku gua senapan otu jauh. Imana dang sar nga mago hepeng nang. Mahalnya ini pak. Nah, mahal. 15 juta. Is inna. Uang bapak itu kan? Iya. Dikotokan. Selawo marburu. Molo au arisinen ala lujahir dau. Polo marhuria olo dua hari minggu sampai pitu hari Umar Jamita mulai subuh sampai malam. Jadi hari Senin kuanggap itu puasaku. Saya akan bilang ke teman-teman Sintu Amanginang, mula doa karena masa atau pebuahmu ngai botoi bahwa saya sedang berlibur. Apakah itu memancing dan berburu? Marburu mau terus. Alaih warahmatullahi ngalah masih senyum nak. Pulang bapak, udah. Nah biar mana madok hilang uang kita. Anggo narwaku, saya tidak hujung bawari narwaku. Bayangkan sampai 4 bulan bu, 4 bulan. Satu sitor jujur memang setiap bilau murum dapur mau. Pak, apa? Jangan marahkan aku. Mana pernah aku marah sayang? Cintaku, emuah. Tengok dulu aku. Kenapa? Angkat tak habis kena mikir lau.
ngai bira-bira solono kenapa sayang niku hilang uang kita baru naik terangkat dan tahap yang marga mau maka jangan berbohong niku ini yang ambil niku mana uangnya itu senapan nangin niku. Oke lah intinya suami-suami juga jangan terlalu banyak kantongnya. Adong doa mama isanga jubat itu salah warna saku sudah saku ini di solo tebu gak usah bos jangan biasakan berbohong soal uang apalagi mau lepas manusia sangat susah mama-mama jujur kalau dia ada dapat uang dari celana aku pada saat mencuci dia tahu kenapa artinya mau tumpi dohonomu inang pak ada uang dapatku dari kantongmu sama mama lah ya oh natung nih pasibu ada uang dapatmu dari kantong nggak ada udah ku cuci ku kosong sudah ku bersihkan. Makin kami curiga nanti sama kau bu, makin pelit kami. Makin ketika kami ganti celana sengaja kami balikkan semua kantongnya. Biar capeknya samamu. Jangan biasakan berbohong. Jangan biasakan berbohong suami. Enggak apa-apa. Ini suami istri toh. Boleh syukur aku pe. Adong, 1 juta naik nama Pak Bu Adoy Tiurupi Majok. Ah nah bagi utusan tapi hari minggu mar pesta hita perlu manur proyektor di Petra tapi proyektor online 7 juta do tapi yang 1 juta do 10 juta masa kita apa begitu cara jangan berbohong dan biasakanlah manginang kasih pilihan yang terbaik saya tidak bilang yang termahal ya. Terbaik kasihan uang 100 mi itu keringatan tiap minggu. Kasih yang terbaik. Maaf, au maklumi deh, sangat jarang doa manukar pilihan. Artinya songono dia nak adong di si, Allahu botor adong di sop. Bahu pilih manongan. Ya do hepeku 150 ribu. Pas marzamita au tuhulia pagar ditarutung namar kakak 15. Amar dalam pilihan tu tenang doa tu terus sikit dompet tu. Dah ngaruh keping keling. Ibu, berarti mati tempat nama orang. Tapi maaf ini kesaksian saya. Itu saya kasih tiga-tiganya. Dan saya bahagia di tengah jalan baru saya menderita. Saya mau makan. Tahu-tahu. Tapi tidak ada penyesalan apapun di situ. Tidak ada. Aik na alani dua ubui sonari songonon. Manalah tahu. Aik na alani dui. Kita mana tahu jalan Tuhan yang saat ini sedang disambungkan untuk saudara dan keluarga. Nobody knows. Tapi soal uang ini kita harus cermati dan kembalilah kepada how the Bible say. Apa kata Tuhan tentang uang ya? Yang ketiga, hati-hati ya. Unang mamora hita natorasta mangat somanga. Olo natorasta ngasoma lima gede sulik kuling pasi kulahok kita. Tapi sangat jarang saya lihat seorang anak menghabisi hartanya untuk orang tua. Ada nilai baiknya pun minimal. Keluhan orang tua harus didengar. Harus. Jangan seperti yang tadi. Nang, persinapuraku paromen. Itulah, anakmu baru pergi manda. Kan, rumah baru kita beli. Enggak ada loh, nang. Jual aja bu. Oleh korikot doi mangurus nato rasmi. Pikir ini fair. Karena apa? Satu hal yang mungkin ibu bapak perlu catat. Tidak ada utang yang lunas kepada orang tua.
Tidak ada hutang yang lunas kepada orang tua betapapun hebatnya kita sekarang dirantau. Tidak ada yang lunas itu. Maka jangan biarkan seperti itu terpelihara. Ya. Apalagi ketika kita akan menghina orang tua. Alas ya tu si mamici wa akhiru kamu. Ibe si motoho. Jangan. Kalau tado penau to nato rasta lain, ngai pakai debatai batu buho kita. Udah kok kita mengaror kita dok masuk masuk kita ngai pakai debatai. Tetapi berjuang juga lah. Unang do tobar aja bunyi orang tua ta. Ibe dak tapatu redak sangai nikmati mana hamoroni geleng. Dijabut harga puluhan miliar misalnya. Alena torasta, tobarana dengan yang medeb. Ini juga jangan dibiasakan jika bisa Bapak Ibu. Biar juga orang tua itu merasakan hikmat dan berkat. Ketika Tuhan berpihak kepada saudara, memberikan apa yang Anda butuhkan dengan harta yang melimpah. Asa siga jangumri, natorasta jalan mencapai sukacita yang benar-benar dalam imannya. Ia akan berdoa selalu itu. Tuhan ramuti manaki ngaromi parsita baruanna Tuhan. Si nomor dua ngaromi tong tua. Doa si nomor ropat. Si nomor tu lu kiri. Dang roro pe. Oke. Next, inilah yang terakhir. Baik, ini yang terakhir amanginang kita bacalah sekaligus. 3, 2, ya. Ingatlah. Hot hamosin.